Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana aktivitasnya guys? Apakah teman-teman sudah pada balik ya kan? Kayaknya sudah pada balik ya dari kampung halaman atau masih saja di kampung halaman guys. Nah, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian daripada Bang Iwan channel ya, yaitu Arnawan channel. Nah, di sini Abang Iwan balik kota nih udah ya kan. Ya. Subhanallah, indahnya sawah padi di Malaysia, jalannya bagus walaupun kampung. So ini mungkin Abang Iwan nge-vlog saat kembali ke tempat istilahnya kota ataupun ke bandar ya, ini dari kampungnya. Langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya perjalanan daripada Abang Iwan ini dengan istri ya. Let's go, kita play videonya. Okay guys, alhamdulillah habis dah saya bercuti di Kedah. Oh, so, Kedah ya. Nah, inilah yang nak bertolak ke KL. Macam inilah. Terima kasih kepada korang yang sudah support channel saya. Mungkin nanti kami nak pergi ni Pendang, tempat saudara juga, kawasan Pendang. Kampung. Okay. Sekali kami nak pergi Kuala Lumpur, sekali nak pergi Kembang Pendang sebab laluan tu saya nak tengok suasana sawah persawahan yang ada di sana. Korang nak tahu? Okay. Yang korang nak tahu? Korang nak tahu? Dekat sawah-sawah Pendang, ikuti perjalanan kita sampai selesai. Terima kasih. Jom ikut saya ke Pendang. Okey. Penasaran guys, selain jalannya kayak gimana gitu kan? Kalau di kampung-kampung situ di Kedah ini. Okey. Oh, ini masih jalanan besar ya. Ini emang arus balik itu biasanya ramai banget sih. Kalau kita tengok istilahnya di sini ramai lancar ya. Oke. Wah. Cantik guys. Pemandangannya cantik banget ini. Sama kalau kita istilahnya ke Jawa Timur, ini pemandangan jalannya pasti seperti ini guys. Allah. Udah macam di Indonesia lah nih. Aduh, rindu lah. Masya Allah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh jalannya sama ya, kecil juga di sini guys. Berada di suasana kawasan Pendang ya, Pendang. Pendang. Wow, bagus ya. Walaupun di macam mana, walaupun di persawahan, tapi jalannya itu tetap bagus ya. Aha. Yang uniknya di Kedah ni. Kalau di kampung saya, kalau sawah memang tak ada lah macam ni kan. Iyalah, betul betul betul. Kalau kita tengok ya, kalau kita tengok pengalaman saya sendiri, soalnya kalau udah masuk persawahan macam ni ataupun tanah kosong kanan dan kiri, itu jalan tak sebagus ini guys itu. Tapi ada beberapa tempat yang sudah bagus ya, tergantung daripada kebijakan pemerintahnya mau di aspal ataupun tidak gitu. Dan ini cantik banget loh guys, awan-awannya juga. Itu saja, bukan saya ingin nak membeza-bezakan. Sangat bagus ya, suasananya sangat bagus. Ada airnya di sini buat mancing guys, enak banget itu. Cari ikan ya, bakar-bakar. Itu boleh kita mancing. Kalau orang Kedah nama dia Pendang. Itu dia Pendang. Biasanya di tepi itu banyak ikan puyuh apa kan. Betul. Buat masak gulai, goreng kan. Guring kunyit memang terbaik lah kan. Betul. Wow, terbaik ya suasana di padi-padi. Mungkin kawasan Pendang ini udah ini ya, udah tak musim padi lagi. Mungkin ada sedikit-sedikit. Seronoknya. Ini kalau di tempat saya kebut-kebutan guys buat balapan ini. Ya, sepi kayak gini ya. Jalan bagus. Sudah tidak musim padi lagi. Saya pernah tengok TikTokers di sini juga, kawasan ini dia membuat konten juga. Memang bagus ya kalau di saat padi itu hijau. Betul-betul. Jadi macam padang bola kan. Betul. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe guys, agar saya bersemangat membuat video-video terbaru di seputar Malaysia. Amin. Macam inilah suasananya, saya pun first time datang sini, Pendang. Alostar Kedah, suasananya wow, terbaik ya. Keren sih guys. Wah. Wow. Semua jadi sejuk kan.
apalagi kena apa dia, ikan bakar, ayam bakar, lepas tu makan pakai daun pisang. Aduh, kalau udah bahas makanan. Yo, di bawah pokok pisang makan sini kan, ramai-ramai. Oh, seronok. Oi, saya sangat menikmati sekali kawasan ni ya, Pendang. Saya first time sini Pendang sebab isteri saya ajak sini. Saya pun tak pernah pergi lagi. Ini pun kita first time sebab ada saudara dekat kawasan ni daripada saudara bapa mertua saya. Jadi saya nak melawat sekali melihat suasana sini ya, suasana perkampungan ni. Bikin hati saya jadi berbunga-bunga kan gitu. Asik. Ya. Sejuk ya. Biasa tengok. Iya, paling menyenangkan kalau kita istilahnya ke kampung-kampung kayak gini, guys. Kan? Bila sampai persawahan ini, hati kita jadi tenang, sejuk. Betul. Wow. Jadi macam apa ya? Bagus kampung Pendang ya. Seronok lah, seronok. Dia punya apa? Jalan ni pun bagus kan. Itu yang jadi daya tarik para pelancong datang Pendang ni. Pelancong-pelancong asing pun nak tengok kawasan sini juga kan. Ini saya dekat berada di kawasan Pendang Alostar. Mantul geng. Okey. Terima kasih korang yang sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan. Pemandangannya seri banget. Kita nikmati perjalanan. Ini saya di Tasik Pendang. Ini adalah kawasan Tasik Pendang. Wah, menyenangkan. Mungkin korang kalau datang sini seronok lah ya, ataupun piknik. Betul, kalau petang-petang lah sore-sore itu, wah seronok sangat. Menikmati Tasik indah ni kan, Tasik Perdana, kawasan Pendang, Tasik Perdana Pendang namanya. Wow. I love Tasik Perdana Pendang. Nanti dia ada di situ dia punya apa? Petunjuk. Korang boleh datang sini tahu. Okey, terima kasih kepada korang yang support channel ribuan. Terima kasih. Okey guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi guys daripada Arnawan Channel Abang Iwan yang sudah share kepada kita istilahnya pemandangan di Kampung Tasik Pendang sudah kita lihat juga, dan di situ ada semboyannya yaitu bersih, selamat dan harmoni. So, memang suasana-suasana kayak gini tuh pasti kita rindukan apabila kita berasal dari kampung. Tapi kalau kita udah hidupnya di kota dari kecil sampai dewasa sampai besar pun, kita akan istilahnya macam setelah kita ke kampung halaman ataupun ke kampung orang lah, pasti kita akan nak lagi untuk pergi ke sana. Sebab apa? Di kampung tuh memang padu sangat lah suasana-suasana yang asri ya kan. Tapi memang beza sama perkotaan ataupun bandar. Karena kalau di bandar apapun yang kita nak ada lah macam tu. Tapi kalau dekat kampung ni kena kita berusaha sikit lah. Beli dekat kedai lah, pergi kat kedai sikit-sikit-sikit-sikit, jauh sikit macam tu kan. Tapi tak semua ada lah kalau dekat kampung. Tapi suasana tu lah yang membuat kita seronok, membuat kita senang, bahagia dan macam tentram hati kita kalau dulu kat kampung tu. Okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Arnawan Channel dan juga Cak Mocip. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.